Pemirsa, kepolisian Resor Kota Bandung memusnahkan 20 ribu botol miras dan 50 kg ganja. Barang bukti tersebut merupakan hasil operasi penyakit masyarakat sejak bulan Maret lalu. Diharapkan dengan dimusnahkannya barang bukti minuman keras serta narkoba tersebut, situasi Kantipmas di Kabupaten Bandung kondusif ke depannya. Seperti inilah suasana pemusnahan 20 ribu botol minuman keras serta 50 kg ganja yang dilakukan kepolisian Resor Kota Bandung dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-74 Bayangkara. Puluhan ribu botol minuman keras tersebut dimusnahkan dengan cara dilindas oleh alat berat. Sedangkan untuk pemusnahan puluhan kilo ganja menggunakan alat inegerator milik BNN Pusat yang sengaja didatangkan dari Jakarta. Barang bukti minuman keras serta narkoba yang berhasil diamankan oleh petugas merupakan hasil dari operasi masyarakat di wilayah hukum Polresta Bandung sejak bulan Maret lalu. Operasi penyakit masyarakat kedepannya akan dilakukan secara lebih intens agar dapat menekan angka kriminalitas serta mencegah masyarakat dalam penggunaan barang terlarang. Nah, ini kepada seluruh rakyat Kabupaten Bandung, kami mohon terus waspada. Setiap tahun, setiap beberapa bulan sekali kita ada gerakan-gerakan penyitaan atau sweeping untuk melihat bagaimana perjalanan pasar-pasar atau apa para penjual secara tidak legal. Ini terus berjalan di Kabupaten Bandung karena Kabupaten Bandung juga dijadikan pasar. Oleh karena satu kunci yang harus dilakukan oleh seluruh rakyat Bandung, waspada dan selalu memberikan informasi yang terbaik. Operasi penyakit masyarakat dan pemusnahan barang bukti tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Bandung dapat terjaga. Rezitia Prasaja, Bandung TV.